sama Sebulan Band. Sebulan Band. Oh, keren. Oke. Okay. Oh, Dame masih perawatan ya, Me? Iya, mukanya masih merah banget ya. Merah banget. Centil kali pun. Udah ompong mukanya begitu. Cantik butuh perjuangan, Me. Emang cantik. Ada segmen baru di malam-malam, namanya Telepon Tengah Malam. Yes. Ya, dan Telepon Tengah Malam ini memberikan kesempatan untuk Sohib Malam berbagi cerita pengalaman pribadinya yang mungkin selama ini itu banyak orang tuh atau mungkin keluarga terdekat atau siapapun yang tidak tahu dan kalian akhirnya memberanikan diri untuk speak up. Ya, kita sediakan dan kamu yang mau ikutan. Yang cerita. Mau ikutan. Kemana, Bab? Silakan kirimkan cerita kalian ke WhatsApp kita di 08151522233 atau melalui email di malammalam@gmail.com. Nggak perlu khawatir karena rahasia dijamin. Kenapa gitu? Tora Sudiro, badan besar, tatoan 222. 333. Kamu menghina saya? Awas ya. Menjet lagi. Menjet, guys. Mendem. Dari tadi Kak Tora mainan itu tahu. Tora. Mainan udah sih. Iya. Karena abis ini pistol yang ada karetnya nih. Aduh. Kita mau membahas ini sekarang, hal-hal yang membuat takjub. Apa sih yang membuat lo takjub banget? Sebanget-bangetnya takjub. Yang membuat gua takjub, umur saya lo masih main petasan tempel. Ini tuh mainan jenaka. Kenapa dibawa-bawa ke lokasi, cetak-cetok. Angie kena tuh tadi. Iya, KST juga. Seneng banget gua nih hari ini, sumpah. Hal-hal yang menakjubkan di dunia, di Indonesia udah banyak. Contohnya? Candi Borobudur. Iya, betul. Lu bayangin zaman itu bisa bikin candi yang sangat simetris dan ada dari bawah ke atas ada relief yang bercerita. Iya, betul. Itu gimana bisa begitu ya? Iya. Ada satu juga di daerah Jawa Tengah juga. Apa? Candi itu benar-benar apa? Precise tuh, apa sih? Presisi. Presisi, benar-benar presisi, benar-benar. Iya. Wah, gila canggih banget. Tuh. Ini sama itu Candi Prambanan, dia bikinnya satu malam. Iya, iya. Jadi nih yang ada lagi yang menakjubkan di luar negeri. Huh. Ada 7 benda menakjubkan yang ada di dunia. Kayak acara TV apa ya? Bukan dong. Nih di New Zealand ada seni patung logam yang diciptakan oleh pematung terkenal yaitu Neil Armstrong. Dawson. Oh, iya, Armstrong budu bulan. Neil Dawson makarnya berukuran 15 × 10 × 36 berapa yo? Gak tahu. Dimensinya itu. Iya. Yang dinamakan Horizon terbuat dari baja dan dicat seolah-olah digambar dari sebuah kartun. Waduh. Mana? Oh. Kita lihat fotonya. Wow, keren. Iya benar-benar. Lah kok keren banget? Iya ini ditaruh di atas bukit gitu ya, terus kelihatan kayak kartun sih emang bener-bener. Tapi jadi, itu aslinya baja? Iya, belakangnya tuh apa ngikutin alamnya, jadi kalau alamnya berubah warna apa, terjadi berubah jadi... Oh. Misalnya kalau maghrib kemerah-merahan gitu, dia ikutan. Bagus gitu. Iya. Keren ya. Keren ya. Keren banget. Ada lagi yang menakjubkan. Seorang wanita asal Rusia bernama Nenden Maulana. Enggak dong, itu bukan Rusia. Itu Indonesia. Sorry. Bapak jebak aja. Seorang wanita asal Rusia bernama Natasha Demkina. Memiliki kemampuan yang sangat menakjubkan. Dia disebut sebagai memiliki penglihatan X-ray. Wah. Yang dapat dia dapat pada usia 10 tahun. Hah, serius? Jadi dia bisa mampu melihat organ dalam tubuh manusia. Sekarang Natasha bekerja di sebuah organisasi buat membuat diagnosis medis dan mengembangkan pengetahuannya untuk mengenali organ tubuh. Kita lihat. Oh, dia yang bisa ngeliat penyakit-penyakit orang-orang itu, Sur. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya itu, wah kamu levernya lagi kena tuh, kamu lebih baik ini gitu deh. Kalau gak salah gue pernah nonton itunya deh, salah satu dokumenternya dia tuh. Keren banget ya? Gue sih pingin bisa kayak gitu, tapi gak terlalu sampai ekstrem, sampai ke dalam banget sih. Gue setengahnya itu aja. Beda! Asal nembus katun. Iya betul. Lagi pula kalau misalnya bisa tembus kayak gitu, dia nggak serem apa ngeliat orang tuh nggak muka tapi tengkorak? Hah? Iya kan? Iya juga sih. Iya. Ya, kali kan? Ini logika Dita masuk akal. Iya benar. Iya kan? Jangan-jangan adik kita sakit. Iya benar. Dari kemarin nggak pernah masuk akal. Jangan-jangan. Berarti dia ngeliat orang semuanya bening ya? Iya. Bener, dia nggak tahu mana orang ganteng, mana orang nggak ganteng. Dia nggak kenal sama muka kita, muka body, dia kalau muka konsentrasi. Oh khusus ya? Oh nggak berarti dia menggunakan otaknya itu hampir 50% lebih kali ya dia bisa tembus makanya. Oh karena iya. Karena kalau katanya sebagian juga. Kita tuh hanya menggunakan otak kita itu 10%. Lah lu berapa, Dek?
sama kayak orang-orang 10% gitu. Ini lagi naik nih dia, kapasitas otaknya lagi naik nih kebetulan ini malam ini. Lu minum apa sih? Aku tuh minum, beneran kak, ini aku minum si coenzim apa gitu, jadi bikin aku pinter. Oh, serius? Obat cacing ya. Jadi langsung minum itu langsung pinter? Iya. Jangan didengerin ya anak-anak muda sekarang, gak ada yang sekolah minum gitu. Berikutnya dari Pulau Fadu di Maldives, memiliki pantai yang ombaknya dapat menyala biru. Seperti iya memiliki ratusan lampu di dalamnya. Fenomena ini terjadi karena plankton yang disebut bioluminescence terkena pasang surut air laut sehingga mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. Ya. Keren. Iya, iya. Nah fotonya nih. Tuh. Tuh, dia kayak ini kunang-kunang. Nah, kan baru lo bilang minuman lo berhasil. Sekarang minuman lo gak berhasil. Kan bener kayak kunang-kunang kan? Aduh. Kunang-kunang di laut. Kunang-kunang di klub. Aduh, gue kunang-kunang nih, aduh. Itu tadi adalah hal-hal menakjubkan yang ternyata ada di dunia ini. Ngomong-ngomong soal takjub, bintang tamu kita ini punya banyak sekali hal-hal yang mind-blowing. Wih, Indra Primawan. Aduh, ketemu dia lagi. Kenapa masuk tadi dua-dua? Kan cetuh, kan? Kenapa masuk kayak gini-gini? Soalnya kalau tiga, enggak dua. Kadang-kadang kita benar-benar. Dra, sehat, Dra? Hah? Lagi pusing gua. Kenapa? Kenapa lo pusing? Nenek gua pusing. Terus? Gua pusing juga. Lah, punya ikatan batin ya? Enggak tahu, palanya sama kayaknya dah. Pala lu sama nenek lu enggak mungkin, Dra. Pala lu, pala nenek lu, pala nenek lu. Parah nenek gua tuh waktu masih. Parah nenek lu bagaimana sih? Parah. Jangan mabok katanya dia tuh. Kata nenek lu? Kata nenek gua. Ya bagus, ngasih tahu ke anak muda supaya enggak pada mabok. Anak muda kemarin gua lihat di pinggir jalan, Pak. Ngapain? Ngelem. Wah, ngelem mabok gitu. Mabok dong. Terus pakai roti. Kayak selai gitu. Di mana-mana orang ngelem dihirup. Iya, dia pakai roti. Pakai roti. Pakai roti. Kan? Dimakan. Iya. Gua tanya kenapa dia tuh roti dikasih lem? Kenapa? Roti sobek katanya. Bodoh amat. Bodo amat, Indra Primawan, bodo amat. Komedi. Oh, nanti sobeknya dilem supaya nggak sobek gitu ya? Iya. Nah, serumpun nih ketemu dia nih, serumpun nih. Parah kak, parah emang anak-anak muda zaman sekarang. Sehat, Dra? Lumayan. YouTube gimana, YouTube? Jalan. Terus gue suruh balik tadi. Maksudnya jalan itu ada episode terus kan? Iya, ada. Ada kan dia ada main blowing terus. Cobain dah, Bab. Apa? Interview sama Indra. 15 menit, leher lo sakit banget. Coba interview aku. Enggak. Mau interview Dita? Main blowing interview. Dita Farhana. Dita. Ayo. Halo Kak Dita. Halo. Pasar gelap ada senternya gak sih? Adalah. Kan gelap, iya. Jadi kadang-kadang kan kita nggak kelihatan kan. Oh mau beli apa jadi beli apa ya, kan gelap. Kadang-kadang tuh makanya ada senternya nggak nih? Gitu. Ada, pasti kan kalau misalnya masuk pasar gelap pasti kita dikasih gelang nyala-nyala. Oh gitu, iya. Pasar ya, minggu libur? Pasar minggu libur? Enggak dong, buka. Biasanya minggu libur ya Pak ya? Biasanya minggu libur. Lah bukannya pasar minggu bukannya hari minggu doang? Karena hari minggu libur, dia nggak buka hari minggu. Dia tutup. Bukannya hari Senin. Coba deh, lu berdua nikah gitu ya. Kadang-kadang gitu. Ya. Penghulunya resign. Penghulunya minta maaf. Coba Indra wawancarai Kak Surya. Kak Indra lawan Kak Surya. Tora dulu noh. Yaudah, Kak Tora. Pernah lihat nenek-nenek nyala gak Pak Tora? Nyala gitu, ya kan? Nyalanya gimana nyalanya? Nyala, semua badan-badannya gitu nyala. Kayak kunang-kunang gitu? Kayak kunang-kunang. Oh, belum? Belum pernah. Ya, emang kadang-kadang gak ada sih ya kayak gitu ya. Emang kadang-kadang kita mah... Iya ngapain gak sebutin juga kalau emang ada. Kadang-kadang yang gak ada, kita pikir gak ada ternyata ada kan? Iya kan? Sih. Ada, kemarin nenek-nenek jadi... kakek-kakek. Gimana caranya sih, Indra? Nenek-nenek. Bisa, kalau itu bisa. Bisa. Itu bisa diakuin. Nenek-nenek, kakek-kakek. Gitu katanya.
Kata nenek-nenek itu. Kata nenek-nenek itu. Ternyata anak dilawan yang benar kan gitu. Ya pusing dah kita mah. Iya kan? Gua yang pusing. Yang enggak ada ternyata enggak ada beneran. Lah emang yang enggak ada, Ndra. Enggak ada. Emang makanya itu. Iya, iya. Kita kan enggak tahu nih kalau sebenarnya di dunia ini ada yang kayak gini-gini. Eh enggak ada ternyata. Pusing dah. Pusing ya. Enggak ada. Iya. Saya Beb, juga. Ada besi yang panjang yang karatan enggak, Beb? Ada. Tadi gue lihat kok. Ada dah, kayaknya dah. Iya, ada di belakang ada. Sono. Pusing ya, Pak ya? Iya, pusing nih gue mau nyari apa kayak ini gue cari. Coba wawancara Kak Surya. Udah sering. Ya udah, daripada pusing, mendingan kita balik setelah yang satu ini. Tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu.